Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Murid-murid yang cikgu kasihi, hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu tahun 6, tema 1, unit 3 yang bertajuk Manisnya Pertemuan. Yang mana pada hari ini kita akan belajar cara untuk memahami dan menggunakan kata kerja tak transitif halaman 18 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6 bersama dengan Cikgu Zainita binti Husin. Baiklah murid-murid, objektif pembelajaran kita pada hari ini diharapkan agar kamu dapat memahami dan menggunakan sekurang-kurangnya 4 daripada 5 kata kerja tak transitif. Kriteria kejayaan pula diharapkan agar kamu yang pertama, diharapkan agar kamu dapat memahami kata kerja tak transitif mengikut konteks, dan yang kedua diharapkan agar kamu dapat menggunakan kata kerja tak transitif mengikut konteks. Murid-murid yang cikgu kasihi, apakah itu kata kerja tak transitif? Ya, kata kerja tak transitif menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap dirinya sendiri. Ya, dan yang kedua, kata kerja tak transitif tidak memerlukan objek atau penyambung. Baiklah, ini merupakan contoh kata kerja tak transitif. Mandi, berlari, berjalan, pulang, menangis, tinggal, berdiri, balik. Baik, mari kita saksikan paparan seterusnya. Ya, dalam pembentukan ayat, bagi kata kerja tak transitif terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama, kata kerja tak transitif tanpa pelengkap, contohnya mereka berlari. Tak gunakan kata pelengkap, tak ada ayat pelengkap. Ya, mereka berlari, boleh berdiri sendiri. Adik menangis. Baiklah, yang kedua, kata kerja tak transitif berpelengkap, yang memerlukan pelengkap. Ya, contohnya Mak Ani duduk, ia beralaskan tikar mengkuang. Abang menjadi seorang jurutera. Ya, ada pelengkap yang dapat melengkapkan ayat tersebut. Mari sama-sama kita saksikan pula. Ini pula merupakan kata kerja tak transitif tanpa pelengkap. Kata kerja jenis ini tidak memerlukan apa-apa unsur sebagai pelengkap. Contohnya, semua penonton duduk. Dia tak ada apa-apa unsur, tak memerlukan apa-apa unsur sebagai pelengkap. Padi menguning, dia tersenyum. Ya, ini merupakan contoh kata kerja tak transitif tanpa pelengkap, tak memerlukan pelengkap. Ya, tak memerlukan apa-apa unsur sebagai pelengkap. Baiklah, yang kedua, kata kerja tak transitif berpelengkap. Kata kerja ini memerlukan perkataan lain untuk menjadi ayat yang sempurna. Kalau tak, dia jadi tak sempurna ayat tu. Jadi kata kerja tak transitif berpelengkap ini tidak boleh berdiri sendiri. Ya, dia memerlukan perkataan lain untuk menjadi ayat yang sempurna. Unsur pelengkap terdiri daripada pelengkap kata nama, pelengkap kata adjektif, pelengkap kata sendi, nama, bermaksud tempat. Baiklah, mari sama-sama saksikan. Ini merupakan contoh kata kerja tak transitif berpelengkap. Yang pertama, keadaan ibunya semakin baik. Kedua, hari demi hari keadaannya bertambah lemah. Yang ketiga, Kasim tinggal di Sungai Ramal Luar. Yang keempat, Syria menjadi pengawas. Ini merupakan contoh kata kerja tak transitif berpelengkap. Mari sama-sama kita saksikan petikan ataupun gambar yang ada dalam buku teks tahun 6 halaman 18. Baik, manisnya pertemuan. Pak Usu Irfan telah berkahwin di luar negara. Isterinya berasal dari Itali.
mereka telah pulang ke tanah air. Oleh itu, Pak Usu membawa Mak Usu tinggal di kampung. Jadi aktiviti kita seterusnya, ya, sebagai murid, kamu dikehendaki bercerita berdasarkan kata kerja yang telah diberikan, berdasarkan apa yang diberikan dalam gambar ini. Ya, di dalam gambar ini, kata kerja tak transitif, yang berpelengkap dan juga yang tidak, yang tanpa pelengkap, tidak berpelengkap ataupun tanpa pelengkap. Contohnya gambar yang pertama, siapa? Pak Usu Irfan dan isterinya telah datang menziarahi datuk dan nenek mereka. Mereka telah bersalam dengan datuk dan nenek mereka. Sementara menunggu hidangan dihidangkan, isteri Pak Usu telah berbual-bual dengan nenek Pak Usu. Mereka duduk beralaskan apa? Tika mertua. Apabila makanan telah siap dihidangkan, mereka pun makan makanan yang telah pun berhidang. Apabila kenyang, mereka sangat gembira kerana masakan yang dihidangkan tu sungguh sedap. Dan mereka pun berterima kasih kepada datuk dan nenek kerana telah menghidangkan makanan yang sungguh lezat dan enak. Kemudian Pak Usu telah membawa isterinya melawat menziarahi jiran yang tinggal di sebelah rumah datuk dan nenek Pak Usu Irfan. Telah datang, mereka telah bertandang ke rumah jiran yang tinggal bersebelahan dengan rumah datuk dan nenek datuk Irfan. Jadi Mak Usu sangat tertarik, isteri Pak Usu ni sangat tertarik dengan bunga-bunga yang sungguh harum dan segar mekar yang ada di halaman rumah jiran tersebut. Selain itu, sesudah tu mereka pun bermain dengan permainan yang telah ada dibuat daripada ranting-ranting kayu yang ada di situ. Mereka sangat gembira dan tertawa apabila bermain permainan yang menggunakan ranting kayu dan juga kayu yang telah disediakan di halaman rumah itu. Maksud sangat gembira kerana dapat bermain permainan yang selama ni mereka dia tak dapat bermain apabila semasa duduk di Itali. Apabila balik di kampung, isteri Pak Usu Irfan ni dapat bermain dan rasa sangat gembira. Baik, itulah antara contoh cerita yang telah cikgu sampaikan berdasarkan gambar dan juga kata kerja tak transitif yang ada berdasarkan gambar-gambar yang ada dipaparkan ini. Baiklah, seterusnya mari kita senaraikan kata kerja tak transitif yang terdapat dalam gambar yang dipaparkan dalam gambar ini. Ada yang telah pun dihitamkan, iaitu berkahwin. Seterusnya, pandai berasal. Seterusnya, ya betul, pulang lagi. Tinggal. Ada lagi tak? Ya, datang. Kemudian, bersalam. Seterusnya, berbual-bual. Senang kan? Sebab dah ada dalam kotak tu kan? Beralaskan, berhidang, berterima kasih, tertawa, bertandang dan juga tertarik. Ini antara kata kerja tak transitif yang ada dalam petikan dan juga gambar manisnya pertemuan. Apa kata? Jom kita uji minda pula. Boleh kan? Jangan risau, soalan senang tak susah. Kita nak buat ulang kaji sikit. Jom. Baiklah, murid-murid. Apa kata? Jom sama-sama kita jawab soalan yang diberikan dalam gambar ini, dalam petikan yang dipaparkan ini. Berpandukan gambar yang diberi, isikan tempat kosong dengan kata kerja tak transitif.
baik, tak ada gambar bendera, betul kan? Ha, jadi Jalur Gemilang ni berkibar ke bersinar dengan megahnya? Ya, pandai berkibar dengan megahnya. Baik, yang kedua, pokok durian itu berdaun ke berbuah lebat? Ha, kita tengok dalam gambar. Ha, ada banyak apa? Ya, pandai berbuah lebat. Ya, yang ketiga, kenapa pula Iwan ni nampak air mata dia keluar kan? Kenapa dia? Ha, pandai Iwan menangis kerana disengat tebuan. Baik, yang keempat, Pak Long buat apa ni? Dia bersandar kat pokok ni. Ha, berehat ke bersenam? Ha, ni, berehat ke bersenam? Ya, betul Pak Long, berehat sebentar selepas penat membajak sawan. Baik, yang kelima, Gopal. Ha, kenapa ni Gopal? Ha, tergelincir ke terkejut kerana terpijak kulit pisang? Pandai, ya? Gopal tergelincir kerana terpijak kulit pisang. Baiklah, mari kita saksikan soalan seterusnya. Kata kerja tak tersetuh tanpa lengkap dia. Kejap ulang kaji sikit je, tak susah. Baik, kata kerja tak transitif boleh diikuti dengan unsur keterangan yang berfungsi memberikan maklumat tambahan. Ini tanpa lengkap, ya. Nah, dia boleh berdiri sendiri sebenarnya, ya. Tapi boleh diikuti dengan unsur keterangan, ya. Yang berfungsi memberikan maklumat tambahan. Baik, tiga orang pemuda itu sedang apa di atas amben itu? Berduaan. Ya, betul. Ya, berbaring. Ya, berbaring di atas amben itu. Baik, yang kedua, mereka buat apa di tepi pantai East Coast ni? Mereka buat apa? Ya, betul. Bersiar-siar. Baik, yang ketiga, pemuda itu buat apa seorang diri? Ya, tersenyum seorang diri. Baik, yang keempat, mereka dengan gembiranya. Ya, mereka bernyanyi dengan gembira. Baik, yang kelima, mereka buat apa dengan penduduk kampung itu? Ya, pandai berbual-bual dengan penduduk kampung. Baiklah, yang keenam, dia ke dalam sungai untuk menyelamatkan Hakim. Buat apa? Betul, terjun ke dalam sungai untuk menyelamatkan Hakim. Baik, yang ketujuh, askar yang berani itu di medan pertempuran. Dia buat apa? Betul, ya. Gugur di medan pertempuran. Baiklah, yang kelapan, mereka kerana pemerintah tidak bersikap adil. Marah kan? Jadi apa yang dia buat? Betul, memberontak kerana pemerintah tidak bersikap adil. Baik, mari kita saksikan soalan. Ya, soalan yang terakhir, pilih kata kerja tak transitif berpelengkap pula. Tadi tanpa pelengkap, yang ini berpelengkap. Kena ada pelengkap yang keempat. Ya? Ha, kalau dia tak boleh berdiri sendiri, kalau tak ada pelengkap, ayat tu jadi tergantung. Kan? Jadi tak betul ayat tu. Baik, kain songket yang dipakainya, apa dia? Bertahan, bersenam, jawapan ada kat sini. Bertugas, membesar, terjatuh, tertekan, berdenyut, menyala, merebak, terlucur. Jadi kain songket yang dipakainya buat kenapa ni kain songketnya? Hingga mencecah tanah. Ya, betul ya, terlucur. Baik, yang kedua, api kebakaran itu hingga membakar 3 buah kilang. Kat sini jawapannya ada. Cuba cari. Api kebakaran itu menyala hingga membakar 3 buah kilang tau. Betul. Yang tepat sekali ialah merebak hingga membakar 3 buah kilang. Baik, yang ketiga, ayah setiap pagi agar tubuhnya sihat. Ini senang. Semua orang boleh jawab. Apa dia, ayah buat apa? Ya, betul. Bersenam setiap pagi agar tubuhnya sihat. Baik, yang keempat, pegawai polis itu buat apa ni? Pegawai polis itu di balai polis Bedok. Apa kat sini? Pandai bertugas di balai polis Bedok. Askar kita terus daripada serangan musuh. Terus apa kat sini? Ada kat sini. Terus bersenam dah. Bertugas dah. Membesar belum, terjatuh belum, tertekan belum, berdenyut belum, menyala belum, terlucut belum. Bertahan pun belum. Jadi askar kita terus, betul, bertahan
daripada serangan musuh. Jantungnya akan terus apa dia selagi alat bantu pernafasan terpasang di tubuhnya. Ya, betul, berdetak. Ya, api colok itu akan terus apa dia selagi ada bahan bakarnya. Terus apa? Pandai menyala. Betul ya. Baik jiwanya, sejak anak tunggalnya mengambil dadah, jiwanya kenapa? Jadi apa jiwanya? Ya, tertekan sejak anak tunggalnya mengambil dadah. Baiklah, murid-murid. Ini pula merupakan QR code, ya, tulis kata kerja tak sensitif dan juga pautan, ya, yang cikgu telah sediakan untuk kamu, ya, buat ulang kaji di rumah untuk memantapkan lagi dan supaya kamu lebih faham tentang kata kerja tak sensitif dan juga kata kerja sensitif. Saya harap kamu dapat, ya, buat kuis ini supaya kamu lebih mudah faham dan juga lebih mantap lagi dalam menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan kata kerja tak tersentuh. Selamat maju jaya, tinggi-tinggi bukit cerakah, lagi tinggi gunung tahan. Impian masa depan yang cerah, rajin belajar, jangan dilupakan. Itu sahaja daripada cikgu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.